Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami memulakan hari kedua dengan sarapan di hotel. Ada banyak pilihan makanan dan semuanya sedap-sedap belaka. Sebelum ke Sungai Mekong, kami beli bekal dulu dengan Pakcik Bengkang. Bengkang ni adalah salah satu jenis kuih yang dia jual. Memang sedap betul. Kami semua berkumpul dulu di depan hotel sebelum naik kibas. Kali ini kami disertai oleh satu lagi kumpulan yang mengambil pakej yang sama. Semuanya dari Malaysia. Perjalanan ini mengambil masa lebih kurang 2 jam melalui lebuh raya. Vietnam mempunyai rakyat seramai 97 juta yang kebanyakannya beragama Buddha, manakala yang beragama Islam hanya kurang dari 1 juta. Itulah sebabnya kenapa tak banyak restoran halal. Selain itu, kebanyakan rakyat Vietnam hanya menunggang motosikal berbanding memandu kereta. Ini kerana tiada pinjaman bank disediakan dan harga kenderaan juga sangat mahal. Dalam perjalanan, bas berhenti mengisi minyak di salah sebuah perhentian R&R. Kami mengambil peluang ini untuk ke tandas. Kawasan R&R ini sangatlah bersih dan sangat selesa. Di sepanjang perjalanan dapat dilihat ada banyak sawah padi. Ianya merupakan pendapatan utama bagi mereka yang tinggal di sini. Terdapat juga tanah perkuburan di tengah-tengah sawah padi. Ini kerana harga tanah di sana sangatlah mahal. Ianya mencecah RM30,000 bagi 1 meter persegi. Itulah sebabnya saiz kebanyakan kedai juga sangat kecil dan sempit. Ini adalah bandar Mekong yang sentiasa bersih dan cantik. Ini merupakan kawasan jati Sungai Mekong. Ada beberapa kedai yang menjual topi, beg dan pakaian di sini. Harganya juga tidak mahal. Di atas bot, setiap seorang diberi sebiji air kelapa. Ianya cukup untuk menghilangkan dahaga kami. Sungai Mekong merupakan sungai ke-12 terpanjang di dunia dengan jumlah panjang mencecah 4,880 km. Terdapat banyak rumah-rumah di sepanjang sungai ini. Ianya didiami oleh rakyat yang tidak mampu membeli tanah. Penternakan ikan sangka merupakan sumber pendapatan utama bagi mereka. Lawatan ke kilang gula-gula kelapa. Tempat pertama kami dibawa adalah ke kilang gula-gula kelapa. Kilang ni taklah besar sangat. Pekerjanya juga tak ramai. Ini adalah proses adunan bahan-bahan gula-gula dan juga proses pembungkusan.
dan ada terdapat banyak jenis gula-gula kelapa yang boleh dibeli oleh para pelancong. Bukan sahaja gula-gula, barangan yang dibuat dari tempurung kelapa pun ada dijual di sini. Menaiki sampan menyusuri sungai. Kami kemudian dibawa menaiki sampan untuk menyusuri sungai. Setiap sampan boleh memuatkan 4 orang pelancong sahaja. Mengayuh sampan sudah menjadi salah satu punca pendapatan bagi orang kampung di sini. Tak banyak yang mereka dapat daripada pekerjaan ni. Paling tinggi pun lebih kurang RM4 sahaja sehari. Oleh itu, para pelancong digalakkan memberi sedikit tips untuk menambah pendapatan mereka. Jarak kayuhan ada lebih kurang 1 ke 1.5 km. Mesti pengayuh sampan tu sangat letih. Laluan anak sungai ini juga agak sempit dan kadang-kadang sampan boleh berlanggar sesama sendiri. Oleh sebab itu, para pelancong dinasihatkan untuk tidak meletakkan tangan di tepi sampan. Ini adalah untuk mengelakkan berlakunya kecederaan. Berjalan di sekitar kebun buah. Setelah sampai ke destinasi, kami kemudian dibawa berjalan-jalan di sekitar kebun buah dan kebun madu orang-orang kampung. Ada banyak jenis pokok buah di sini. Di antaranya adalah pokok jambu, pokok mangga dan pokok buah naga. Ini adalah air ni. Buah Bali. Harga dia RM3. Air apa? Air buah yang rambut. Oh, ni. Di sini juga ada banyak sarang madu kelulut. Oh, ni madu. Ini dia tak buang ni. Kemudian kami melalui kedai-kedai yang menjual hadiah dan souvenir. Singgah di kedai teh madu. Perhentian seterusnya adalah kedai teh madu. Di sini kami dihidangkan dengan secawan kecil teh yang dicampur dengan madu kelulut. Madu kelulut juga boleh dibeli di sini.
Ianya dijual pada harga RM32 untuk setiap 500 ml. Singgah ke kedai buah-buahan. Setelah singgah di kedai teh, kami kemudian dibawa singgah ke kedai buah-buahan. Di sini pula kami dihidangkan dengan pelbagai jenis buah-buahan. Contohnya seperti buah naga, buah mangga, buah jambu, buah longan dan buah nenas. Kami juga dihiburkan oleh sebuah kumpulan muzik di kalangan orang-orang kampung di sini. Menaiki bagi ke tempat makan tengah hari. Lawatan berakhir di sini. Dari kedai buah tadi, kami kemudian dibawa ke tempat makan tengah hari dengan sebuah bagi. Seronok dan mendebarkan juga naik bagi ni, terutama apabila duduk di kerusi pandang belakang. Kami dibawa pusing kampung. Rumah-rumah di sini sangat kecil dan rapat-rapat. Mungkin juga disebabkan oleh harga tanah yang sangat mahal. Makan tengah hari di restoran Halal Amin. Sebelum balik, kami berhenti makan dulu di sini. Restoran ini juga adalah destinasi terakhir sebelum kami menaiki bot. Makanan telah pun dihidangkan semasa kami sampai. Ianya sangatlah sedap dan sangat menyelerakan. Masa untuk pulang ke hotel. Setelah makan, kami kembali ke jeti dan menaiki bas. Singgah di butik membeli belah Bandar Mekong. Dalam perjalanan pulang, kami singgah di sebuah butik membeli belah. Ada banyak barang-barang menarik yang dijual di sini. Terutama baju sukan berkualiti ini yang dijual dengan harga yang sangat murah. Selepas berhenti selama lebih kurang 1 jam, kami kemudian meneruskan perjalanan balik ke hotel.
perkara. Beli juga. Tak ada lah. Makan malam di restoran Musa Karim. Selepas berehat-rehat di hotel, pada jam 8 malam, kami ke restoran Musa Karim untuk makan malam. Kali ini kami dihidangkan dengan menu steamboat dan nasi goreng. Sup tom yum steamboat tu sangatlah sedap. Lebih seronok lagi bila makan di dalam bilik yang berhawa dingin. Selepas makan, kami pulang ke hotel dan tidur awal bagi persiapan untuk perjalanan esok pula. Inilah sahaja perkongsian kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.